Pipit Aryani, ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban jambret ketika pergi ke minimarket di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, seberang Ulu 1 Palembang. Peristiwa itu pun dilaporkannya ke Polrestabes Palembang dengan membawa bukti surat pemilikan kalung emasnya. Dalam laporannya ke polisi, korban yang saat itu bersama orang tuanya berboncengan menuju minimarket untuk berbelanja. Saat tengah berhenti untuk membelokkan motornya, ia didekati pelaku yang kemudian menarik paksa kalungnya dan kabur. Oh, luka yang di situ ya? Iya, yang paru. Di kabel jambret tadi ya? Kena kuku. Macam mana awal tadi? Tadi kan motor. Nah, terus? Kepres ulu. Emang posisi itu ngelon arah, sedikit. Ngelon arah kan? Terus kami itu kan emang, nang lewat di depan itu kan ada mobil. Nah, nak lewati mobil dulu. Maksud kami kan baru masuk ke kepres ulu. Tidak taunya, emang motor NMAX itu awalnya kan emang ngebut kan di depan kami. Pas kami nak lewat, nak ngelon arah, itu emang lembet-lembet motor itu. Kirain nganjuk kami jalan, gak taunya nutup dulu helm, neken-neken, motor itu kan lembet, langsung narik balik. Narik kalung. Kini laporan korban dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.